makan yang banyak ya, dihabisin ya. Pintar. Mirna juga nanti kamu makannya yang banyak ya. Kalau kurang nambah. Wow. Iya Pak Bos. Mas ini aja udah banyak loh. Terus kamu masih mau nambah lagi? Enggak lah, sedikit lah punya kamu. Kamu kan makan buat dua orang. Ya terus kalau nggak habis gimana? Kalau nggak habis tinggal dibungkus bawa pulang. Ayo makan yuk. Minum, minum dulu. Mau disuapin? Nggak usah. Udah, langsung. Pak Bos, ya. Pak Bos udah balik lagi? Ya udah mau pulang? Ya, dikit lagi. Udah sekolahnya? Udah, Pak. Udah. Capek nggak? Enggak. Aku senang ketemu teman-teman aku. Pintar. Oh ya, Pak. Kita jadi ke jenjang. Jadi dong. Nah, ya, kita langsung jalan-jalan yuk. Ayo. Kita jemput mama dulu di tempat yang memang aja ya. Yuk. Oke. Oke. Yuk. Ayo. Aduh, senang banget rasanya lihat Pak Bos perhatian benar sama Rena dan Andin hari ini. Ya gue ditinggal. Ingat ya, Sa. Jangan pernah buka masker lo sama kapucong lo. Dan kalau misal lo pengen buka kacamata, buka depan Jessica. Iya. Yeah. Nih. Handphone cadangan gue. Gue udah masukin nomor gue di situ. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, telepon gue aja ya. Iya, iya. Makasih banyak ya, Rick. Sayang. Mau pergi sebentar ya. Rick, gue pergi ya. Titip Keisha. Oh iya, sama ini. Gue tadi udah pompa ASI gue. Gue udah masukin ke kulkas. Jadi kalau misalkan Keisha haus, lo tinggal ambil wadahnya, rendam wadahnya di air panas 2-3 menit. Terus lo tinggal masukin dotnya, abis itu kasih Keisha ya. Itu cukup diminum sama Keisha 3-4 kali sampai gue pulang ke sini. Oke, Sa. Sama nanti kalau popoknya Keisha basah nanti dibersihin. Iya, Sa. Tenang aja ya. Oke. Makasih ya, Rick. Ya. Ya deh, Rick. Gue jalan dulu ya. Ya. Tadi ya. Udah siap? Iya. Oke, kita pergi sekarang. Halo, ya? Halo, Bu Rosa. Ini ada Pangga datang katanya mau jemput ibu. Oh gitu, yaudah. Oke, suruh tunggu ya. Saya keluar sekarang. Thank you, ya. Pangga, bentar lagi Bu Rosa keluar. Pangga, suruh tunggu di sini aja. Oke. Okay. Gimana kemarin? Aman di sini? Aman, Pak. Pagi, Tante. Pagi, ya. Terima kasih ya enggak ya, udah mau nemenin saya ke makam. Sama-sama Tante. Oke kalau gitu. Langsung berangkat Tante. Oke, bentar. Boim, Putra, kalian ikut kami ya, pakai mobil saya aja. Baik Bu. Uya, kamu jaga rumah ya. Baik Bu. Iya. Yuk, ya. Oh, thank you. Makasih ya enggak. Ya Tante, sama-sama. Yuk. Hati-hati Im. Jalan-jalan.
Iya sayang. Makasih ya Pak, Papa baik banget sama aku. Aku sayang banget sama Papa. Papa juga sayang sama Rena. Pak. Kenapa? Papa lagi siapin hadiah ya buat aku. Hadiah rahasia. Kamu ini. Iya, hadiah rahasia untuk kamu. Hadiahnya kita sama-sama tulis ya, Pak. Papa enggak boleh ninggalin aku sama Mama. Iya, sayang. Papa janji, Papa enggak akan tinggalin kamu sama Mama. Papa kan sayang sama kamu sama Mama. Hai Lin. Wih, ini perut makin gede aja nih. Iya, alhamdulillah udah 7 bulan kah? Udah 7 bulan? Wah, selamat ya Lin. Gue doain semoga lo sehat-sehat terus sampai lahiran. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak. Oh iya Lin, Elsa udah ada kabarnya? Soalnya tempo hari gue bantuin bokap lo, kasih keterangan di kantor polisi. Alhamdulillah. Kata papa, Elsa selamat. Dan malah Elsa sudah melahirkan. Serius ya? Terus dia di mana sekarang? Gak ada yang tahu dia di mana. Dia masih bersembunyi kah sekarang? Astaga. Kasian banget ya Elsa. Baru aja lahiran, udah main sembunyi-sembunyian. Aku juga gak ngerti sih. Ya, kasian juga sih sebenarnya sama dia. Apalagi kalau misalkan dia bersembunyi kayak gitu kan capek kan? Mau sampai kapan kayak gitu terus? Din, saya udah jemput Rena dari sekolah. Kamu tunggu di lobby ya. Kak, aku duluan ya. Suamiku udah jemput. Oke. Hati-hati ya. Iya. Salam buat Al sama Rena. Siap. Apa Elsa masih bareng Ricky ya? Oh iya. Jadi ingat gue. Gue kan mau ketemu sama Ricky. Ntar deh, gue tagih selesai gue ngajar. Ini tempat kerja Mama. Iya sayang, Mama di sini ngajar. Mama. Ini udah pulang dia. Iya Ma, kan habis ini kita jalan-jalan. Jalan-jalan? Kemana? Udah ikut aja, yuk. Yuk, ini tempat kita deh. Hai Gemoy, masuk. Hati-hati ya. Sofia, saya sungguh-sungguh minta maaf. Mas Har telah mencelakai kamu. I'm really, really sorry. Saya minta maaf sekali atas nama Mas Har. Saya sungguh tidak menyangka, Sofia. Rosa, kenapa sampai seperti ini di makam mamanya Andin? Kok kayaknya sedih banget. Makan yang banyak ya, dihabisin ya. Pintar. Mila juga nanti kamu makan yang banyak ya. Kalau kurang nambah.
Wow. Iya, Pak Bos. Mas, ini aja udah banyak loh. Terus kamu masih mau nambah lagi? Enggak lah, sedikit lah punya kamu. Kamu kan makan buat dua orang. Ya, terus kalau nggak habis gimana? Kalau nggak habis tinggal dibungkus bawa pulang. Ayo, makan yuk. Minum, ini dulu. Mau disuapin? Nggak usah. Udah, nggak usah. Nggak usah, sini. Saya suapin. Ya, gemoy. Oh, kita ke toilet yuk. Yuk. Udah, biar sama saya. Sama papa ya. Oke, sini. Kamu makan sini dulu ya. Habisin. Udah, Mirna, kamu makan dulu aja, ya. Iya, Pak. Sini. Lain kali hati-hati sayang ya. Jak, gelap umpannya lagi. Masalah kenapa ya kok aneh banget ya hari ini. Kayak terlalu baik dia. Gue juga ngerasa kayak gitu sih. Ya, Pak Bos emang baik, cuman ya enggak kayak biasa-biasanya. Kayak berlebihan gitu ya enggak sih? Iya. Gue ngeliatnya juga berlebihan banget. Makanya kenapa ya? Tumben. Gue jadi ingat bokap gue dulu. Bokap gue dulu tuh ya, pernah baik, pernah berlebihan banget sama nyokap gue. Enggak tahu ada maunya. Dia minta kawin lagi. Serius lo, Mir? Serius. Tapi Pak Bos kagak lah, ya kali kawin lagi.